وأزيد سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أرحم الراحمين. الحمد لله على كل شيء تمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah tak kurang suatu apa. Dan bagi yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Serta yang belum berkenan untuk kumpul-kumpul, semoga mau gabung. Pagi hari ini tentu saja hari yang berbahagia bagi kita semuanya, karena kemarin Rukin 13 sudah diterima, Gaji 13 sudah diterima, dan kemarin ada kabar Rukin 13 insya Allah sedang dalam proses, sudah disuruhkan keputusan hari ini. Hari ini belum lah, nanti akan semuanya lancar dan bermanfaat bukan buat kita. Bagi yang senang investasi, saya sarankan beli emas, mumpung lagi murah. Betul, benar, lagi murah. Karena yang kemarin 500 sekarang kurang lebih 350. Ya, kalau mau investasi mas ya. Bapak sekalian, mungkin pagi hari ini kita agak sedikit berbeda ya. Ada kita mengumpulkan teman-teman dari teman-teman THL. Ya, itulah kebersamaan kita. Karena dari sebagian rezeki yang kita terima akan kita sampaikan juga pada mereka, teman-teman kita itu yang belum dapat kesempatan untuk itu, sehingga kita sedikitlah memberikan rasa bagian kita kepada teman-teman. Menerima juga tenang, bermanfaat, insya Allah semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya kira itu saja pagi hari ini. Kita tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kawan-kawan masih tetap di tempat. Jadi mulai hari ini, teman-teman THL, kami harap agar tetap selalu ikut ramai-ramai pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Pak Siap. Pak Salim. Kita perlu berbahagia dan berbagi dengan sesama, ya kita patut bersyukur lah. Tapi ini ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Kemarin ada memberikan masukan ke saya, persisnya ke ruangan saya, tapi saya tidak menyebutkan nama seseorang. Artinya kenapa kita sekarang ini agak berkurang katanya berdoa. Nah jadi beliau itu mewakili beberapa orang lah, banyak masukan-masukan. Jadi doanya diharapkan pada hari Senin, karena saya sering yang beri aja saran masukan lah ya. Nah dari beliau itu datang saya, dia mengharapkan teman-teman ini pada hari Senin saja itu Pak. Jadi selesai berdoa, silakan memberi saran apapun, unek-unek, puisi apa serah, tapi pada hari Senin, hari Selasa sampai Jumat itu doa saja katanya Pak. Karena menyita waktu, banyak mau ke umri, kemana segala urusan. Nah itu saja yang beliau sampaikan. Nah, tapi kembali ke kitanya nanti gimana aturan yang baiknya itu aja Pak. Kalau memberikan aturan.
Saya kira itu saran baik juga ya, saran baik. Jadi seminggu sekali tadi ya, saya kira kita terima ya, kita terima saran ini ya. Jadi mulai minggu depan, mulai hari ini lah ya. Berarti besok hanya doa saja sampai hari Jumat. Bukan dia lah itu saya kemarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Pak, sebenarnya yang mau saya tanyakan ataupun mau saya usulkan itu mungkin masih lama sebenarnya. Ini berkaitan dengan kita mau lebaran nanti Pak. Kemarin karena begitu lihat kalender ceritanya seperti itu, kalau kita lihat cuti bersama, kalau nggak berubah cuti bersamanya kan tanggal 2 sampai tanggal 5 ya Pak ya, 5 sampai itu. Nah, terus terang kalau lebaran sendiri itu kan waktunya cuma 3 hari Pak, 3-4 hari dan teman-teman gak harus balik gitu ya. Biarpun yang luar kota maupun di dalam kami itu rasanya sangat sangat pendek sekali waktu itu gitu Pak, terutama. Terus mungkin yang mungkin kami tanyakan, kan tempo hari kalau yang berdasarkan pengalaman tahun lalu itu biasanya ada SK dari kantor, baru tambah sekian baru masuk gitu kan Pak. Nah itu kan berkaitan juga dengan teman-teman yang keluar kota, kita kan kalau di luar Jawa ya, misalnya keluar Kalimantan itu kan aku berkumpul tiket, jadi hiburan kami itu istilahnya berkumpul, kami gak tenang gara-gara harus pulang gitu kan, hari dari yang keluarga saya besar itu kami gak cukup 4 hari Pak, mungkin kami sampai 7-8 hari baru pulang sama keluarga gitu kan Pak. Yang buta indahnya berbeda.
manusia.